Oke, halo teman-teman, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan Bang Vino. Dan hari ini gue bakal nge-share APN Indosat 4G terbaru untuk game online ya. So, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja. Langkah pertama, kalian masuk saja di pengaturan seperti ini, dan kalian pilih kartu SIM dan jaringan selulernya. Oke, baiklah, mantap. Kalau sudah, kalian pilih SIM 1 atau SIM 2 di HP kalian yang buat paket data. Lalu pilih nama titik aksesnya nih brother ya. Dan setelah itu kalian bisa tambahkan APN baru atau tambahkan nama jalur akses baru. Oke. Dan selanjutnya di bagian namanya kalian isikan seperti yang muncul di layar berikut ini. Indosat Avengers teman-teman ya. Indosat spasi Avengers. Pakai spasi. Indosat spasi Avengers. Dan kalau sudah langsung saja kalian simpan. Dan selanjutnya untuk di bagian APN-nya di sini kalian isikan fast.metropcs.com ya. Bukan PCS yang ono teman-teman. Nanti lo negatif mulu nanti. Bukan PCS yang enak-enak lo ya. fast.metropcs.com. Silakan kalian screenshot. Dan kalau sudah langsung saja kalian simpan dan setelah itu di bagian proxy-nya di sini kalian kosongin. Portnya juga kalian kosongin teman-teman ya. Oke, dan setelah itu nama penggunanya juga kalian isikan Indosat Avengers. Nggak pakai spasi, Indosat Avengers. Oke, lanjut di bagian sandinya juga sama Indosat Avengers. Oke, mantap dah. Kalau sudah lanjut di bagian servernya di sini kalian isikan 156.154.70.1. Di bagian servernya silahkan kalian screenshot. Kalau sudah kalian simpan. Dan untuk bagian MMSC nya kalian isikan http://2 MMSC garis miring. Oke, next. Kalau sudah kalian simpan. Dan untuk proxy MMS nya kalian isikan 118.140.160.85. Oke, kalau sudah kalian simpan dan port MMS-nya kalian isikan 8080 ya. Next, untuk di bagian MCC MNC biarkan saja, jangan kalian ubah di HP kalian. Dan untuk jenis autentikasi isikan PAP manja, bukan paket double T. PAP saja teman-teman. Dan kalau sudah untuk jenis AP-nya di sini kalian isikan default, MMS, WAP ya. Oke, next, kalau sudah kalian simpan. Untuk protokol APN-nya isikan IP versi 4. Protokol APN isikan IP versi 4. Dan protokol roaming juga sama isikan IP versi 4, teman-teman. Oke, untuk di bagian operator dan jenis MVNO itu biarkan saja. Setelah itu kita simpan dan kita speed test. Oke. Dan bagaimana nanti di tempat kalian work atau tidak work, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini speednya mantul, mantap bener nih ya, gila 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 gila, gila. Mantap banget dah. Aduh, nggak fokus nih ya, salah HP minjem teman-teman, HP minjem emak gua nih. Oke, hasilnya pingnya 31 ms ya, bisa kalian lihat sendiri. Dan bagaimana di tempat kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar.